Hai, saya Sandy KL. Apa kabar kalian semua? Nah, teman-teman, di video kali ini kita mau masak ikan talapia atau ikan nila merah masak sambal. Hai, apa kabar? Hari ini kita mau masak ikan talapia atau kalau di Indonesia kayaknya namanya ini ikan nila ya, teman-teman. Ikan nila merah ya. Kalau salah minta maaf. Oke, hari ini kalau di sini nih dipanggilnya talapia. Talapia merah. Oke, ini kita mau masak sambal ya. Nah, ini dia bahan-bahannya. Ada bawang merah besar, cabai merah, bawang putih, cabai merah besar, dan juga tomat. Nah, nanti saya mau campur juga dengan terong ya, teman-teman. Kebetulan di rumah ada terong, nanti saya taruh terong. Ikannya kita kerat-kerat dulu dan kemudian kita letakkan garam ya. Cuci bersih. Marinasi dia dengan garam, teman-teman. Garam ya, ini garam secukupnya, tidak usah terlalu asin karena nanti kita mau bikin sambal. Sedikit serbuk kunyit biar dia tidak bau amis ya, teman-teman. Kita marinasi dia sekejap ya, nanti kita baru mau goreng. Untuk bumbu seperti biasa kita chopper. Masukkan sedikit air, sedikit aja. Oke, nah ini tuh sudah selesai. Saya goreng terong dulu ya. Jangan lupa ikannya dibalik biar matangnya merata. Nah, ini tuh sebelahnya udah matang sempurna ya. Nah, ini tuh udah matang, kita angkat dan tiriskan. Oke, cantik sekali. Sekarang kita mau tumis dia punya bumbu ya, yang kita sudah chopper tadi. Panaskan minyak, masukkan bumbu. Dan bumbunya ini seperti biasa, teman-teman, kita mau masak sampai dia tanak atau sampai dia benar-benar matang. Jangan lupa masukkan garam, perasa. Nah, kita aduk-aduk lagi sampai dia benar-benar matang atau pecah minyak. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan ikan dan kita masukkan terong juga. Nah, kalau sudah, jangan diaduk terlalu ini ya, teman-teman, biar dia tidak hancur. Nah, sekarang kita mau plating dia di piring seperti ini. Oke, cantik banget kejadiannya, teman-teman. Nah, ini kita susun-susun seperti ini supaya kelihatan cantik. Nah, ini dia hasilnya. Terima kasih. Semoga videonya ini bermanfaat, teman-teman. Oke, nah sekarang waktunya kita mau makan. Makan ini sayur tumis kangkung. Ambil secukupnya. Terong sambal udah dulu, men, mari makan. Enak banget nih, teman-teman, sayur kangkung tumis bawang putih dengan ikan nila masak sambal. Kangkung, sayur kangkung, terong, ikan nila, enak banget. Jadi ini tuh enak banget, teman-teman. Oke, nah teman-teman, saya tuh sudah selesai makan. Sudah selesai makan. Nah, ini masih banyak lebihnya, tapi saya simpan, boleh makan nanti lagi. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Kita jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Terima kasih, teman-teman.